Sementara itu, pemirsa, pemerintah dan ribuan warga Kabupaten Buton Selatan Sulawesi Tenggara Selasa malam menggelar istighosah dan doa bersama untuk para korban gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter di Kabupaten Pidijaya, Aceh. Pada momen Maulid Nabi, pemerintah, tokoh adat dan juga warga Buton Selatan menggelar istighosah dan doa bersama di Masjid Al-Fitri Batauga untuk mendoakan korban gempa Aceh sekaligus menghindarkan Indonesia dari bencana alam. Doa bersama ini merupakan aksi simpatik untuk para korban gempa dan keluarga korban agar diberikan ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi musibah. Kegiatan ini dipimpin oleh tokoh adat setempat dengan menggunakan pakaian adat Buton.